Kembali kuda hitam. Mampukah? Halo sahabat Mayamix Channel, jangan lupa ya untuk like, komen, and subscribe. Terima kasih. Kapten maju. Oke, bola mania, kita berjumpa kembali di laga persahabatan Sukamukti FC dari desa Lajar, kecamatan Tukdana, melawan kuda hitam dari desa Rancacawat, kecamatan Tukdana. Oke, langsung saja. Oke, babak yang pertama dimulai. Good. Sukamukti FC. Iya, passing yang begitu tenang dari kedua tim. Kuda hitam. Hampir saja bunuh diri oleh kuda hitam. Ya, tendangan sudut untuk Sukamukti FC. Bisa saksikan. Terus. Kuda hitam. Saling bertahan. Oke, Sukamukti. Oke, Sukamukti.
panjang sekali. Kuda hitam. Mampu dikembalikan lagi oleh Sukamukti. Oke, tendangan bebas untuk kuda hitam. Kita saksikan. Iya, mampu ditangkap dengan tenang oleh penjaga gawang Sukamukti. Yes, ditangkap dengan sigap menjaga gawang Sukamukti. Iya, peluit panjang telah ditiup oleh sang wasit babak yang pertama. Selesai skor 0-0. Oke, jangan kemana-mana, kita saksikan nanti di babak yang kedua. Masih sangat jauh. Ya, babak yang kedua dimulai. Skor masih 0-0. Ya, di babak yang kedua ini, apakah kedua tim mampu cetak gol? Sayang sekali. Udah hitam. Des. Kurang sempurna. Dup. Iya. Gol luar biasa. Dari kuda hitam mampu menjebol gawang. Mampu merobek pertahanan Sukamukti FC. 1 untuk kuda hitam dan 0 untuk Sukamukti. Kembali kuda hitam. Di babak yang kedua ini semakin seru. Oke, kuda hitam lagi. Mampu direbut. Oh. Oke, lemparan ke dalam. Sukamukti.
suka. Tih. Kembali kuda hitam. Mampukah? Iya, gol. Wow, luar biasa. Untuk kuda hitam sih mampu merebut kembali pertahanan Sukamukti. 2 untuk kuda hitam dan 0 untuk Sukamukti FC. Iya, di babak yang kedua ini serangan begitu bertubi-tubi dari tim kuda hitam. Lebih seru dan menegangkan tentunya. Kembali kuda hitam. Yes. Kuda hitam 1-1. Kembali kuda hitam lagi. Terlalu jauh. Bola melambung tinggi. Masih bisa diselamatkan. Iya. Iya, kembali serangan bertubi-tubi dari pihak tim kuda hitam membuat kewalahan Sukamukti FC mampu kembalikan lagi. Kembali Sukamukti, oke, kuda hitam mampu merebut. Ya, sprint tercepat dari kuda hitam sudah namanya. Oh, sayang sekali. Iya. Sukamukti. Oke, Sukamukti kembali. Iya, kipernya sampai ikut bermain. Fluid panjang telah disimpulkan sama setelaga persahabatan selesai. Skor 2 untuk kuda hitam dan 0 untuk Sukamukti FC. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyaksikan laga persahabatan ini. Tetap junjung tinggi sportivitas.